bahan yang saya gunakan adalah telur, telur Buddha Sister, telur ayam, untuk ini kita gunakan putihnya aja, putih telurnya aja. Bahan kering yang saya gunakan adalah tomat, buah tomat. Ini buah tomatnya sudah saya cuci. Sekarang buah tomatnya kita parut aja ini. Oke, Bunda Sister, kemudian kita masukkan tomatnya sini. Kita aduk. Diaduk sampai bahannya tercampur rata. Oke, setelah bahannya tercampur rata, Bunda Sister sediakanlah kapas. Kapas. Ini kapas nih kita potong dua. Kita potong seperti. Oke, jadi kita potong kapasnya menjadi dua. Nih kalau ini kebesaran, jadi kita potong jadi dua. Nah, seperti ini aja. Nah, kita gunakan secukupnya dulu. Kemudian kita masukkan kapasnya, setiap kali mau pakai kita masukkan aja kapasnya sini, dimasukkan, dibasahkan kapasnya. Seperti ini dibasahkan. Oke. Setelah kapasnya basah, letakkan kapas ini, tempelkan aja di area bawah mata. Pada kantong matanya, pada mata yang keriput, pada kulit mata yang keriput, ditempelkan situ. Kemudian diamkan aja selama 15-20 menit. Setelah itu, baru ditanggalkan dan dibersihkan dengan air.